Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke Lean Win Channel, sahabatku. Mengenai WPS Office Mail Merge surat berantai, saya coba ini ya, surat kelulusan kita reference. Udah ada mail merge, open data, kita ke desktop, masuk ini, open. Oh, WPS write cannot open the data source. Inilah yang jadi pertanyaan ya. WPS writer cannot open the data source. Bagaimana permasalahannya? Padahal di sini sudah kita ada apa namanya? Database yang kita buat. Nah, ini sudah kita buat. Bagaimana solusinya? Kemungkinan kita coba untuk ekstensinya yang kita buat itu adalah XLSX. Oke, kita simpan save as-nya bawaan dari ekstensi WPS Bridget file, yaitu ekstensi ET. Kita save. Oke. Kemudian kita buka suratnya, kita coba lagi mailings ya, ini mailings, open data, izinnya ya, WPS Bridget open. WPS writer cannot open the data source, kembali lagi ada masalah. Oke, kita tutup dulu yang suratnya, kemudian kita buka. Kita lagi ke reference merge data source, kemudian ya ET nya dokumen open. Aduh, apa lagi ini? Oke, tutup. Oke, data source. Oke, sudah jadi. Kenapa cirinya adalah ada di sini mail merge recipient sudah aktif. Oke, kita insert word merge, ada ini ya, nama, ada lagi tempat lahir, set jenis kelamin, alamat. Oke, kemudian kita lihat di view merge data, Aidan, Ambos, English. Oke, itulah solusi bagaimana WPS Writer tidak bisa membuka data source untuk pembuatan mail merge. Terima kasih atas perhatian, jangan lupa subscribe dong dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.